Oh, ni penting mengaji tu. Botau ke ni? Kita tak tahu pun kita ada doa-doa macam ni. Boleh tajuk apa? Doa singgah RNA. Ha ni, ha, doa singgah RNA. Ada satu kisah seorang yang dia beramal dengan amalan ni, sallallahu alaihi Muhammad, apa yang berlaku? Dia dipatuk binatang berbisa tapi bisa tu tak jadi sengat dia. Bisa tu tak jadi, sallallahu alaihi Muhammad kesan pada tubuh dia sebab dia baca doa ni. Sallallahu. Syarat dengan doa ni satu, tuan-tuan, yakin. Doa ni dia nak bagi dia kuat dia ialah dengan yakin. Kalau kita tak yakin tak jadi. Satunya tuan-tuan, kita bila yakin ni kita percaya sungguh dengan janji Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lagi doa lagi, tiga doa lagi. Doa jauh musibah, jauh penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami.
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن شيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله بالعالمين. الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bertemu pada pagi ini. Salih Al-Asim Muhammad. Dua program dah saya ni. Tadi dekat tanyalah Ustaz. Dia kata, cepat Ustaz. Dekat ya. Studio dia dekat ni. Dekat Glamoury. Begitu je. Dia sempat breakfast dalam kereta je. Alhamdulillah. Dan Salih Al-Asim Muhammad. Pagi ini kita akan sambung pengajian kitab kita Al-Hayatu Bisunnatin Nabawiyah ataupun hidup dalam sunnah Nabi SAW. Kita berada pada muka surat 81 cara minum Rasul SAW dah? Tak? Apa dah? 91 dah? Nak habis kan? Oh 91 dah. Okay. Sunnah berdoa. Okey, kita bermusafir. Doa amalan-amalan ketika bermusafir. Habis buku ni nanti kita sambung buku ni pula. Ini pula. Buku baru. InsyaAllah. Ini buku baru. Baru, fresh. Tapi, saya buat pelancaran pada bulan lepas. Salih Al-Syam Muhammad. Tak sampai sebulan lagi. Ini dah masuk printing kedua dah. Alhamdulillah. Baik. Salih Al-Syam Muhammad. Okey. Amalan-amalan yang kita lakukan ketika bermusafir. Waktu keluar musafir. Kita dah bincang hari itu tentang doa ketika keluar bermusafir. Muka surat 89. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Ni doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika dia dihadiahkan seekor kenderaan untuk dia tunggangi. Kemudian setelah itu beliau membaca alhamdulillah 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 Allahu akbar kabir Allahu akbar kabir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku telah berbuat inayah kepada diriku sendiri, maka ampunilah aku kerana tiada yang mengampuni dosa selain pada engkau. Ini doa ketika keluar bermusafir. Salih Al-Asim Muhammad. Lagi, bila kita keluar bermusafir, waktu permusafiran itu waktu makbul doa. Di antara waktu makbul doa ialah waktu bermusafir. Orang keluar bermusafir, ada sahabat-sahabat kita keluar bermusafir, minta dia tolong doa kat kita sebab doa dia makbul. Ada kawan-kawan kita semalam terkandas dekat KLIA. Ada yang dah flight terpaksa patah balik. Pasal apa? Pasal tak boleh masuk Saudi nak buat umrah, kesian. Subhanallah. Kan? Tapi ni dia panggil apa? Kebijakan, bukan kebijakan, dia panggil Salih Al-Asim Muhammad, tindakan yang dibuat oleh pihak berkuasa sana untuk menjaga daripada tersebarnya virus. Memang macam tu keadaannya. Nabi SAW pun waktu Salih Al-Asim Muhammad, Nabi SAW sebut apabila berlaku wabak di satu tempat, jangan masuk dan yang duduk dalam jangan keluar. Kan Salih Al-Asim Muhammad tu Nabi SAW pesan. Sepatutnya macam itulah Salih Al-Asim Muhammad. Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu, waktu dia berjalan sampai dekat satu tempat, tiba-tiba orang beritahu kata tempat tu wabak. Apa Sayyidina Umar buat? Dia patah balik. Satu orang kata dekat dia, wahai Umar, bukankah takdir telah tertentu kat kita? Dia kata, apa salahnya aku memilih takdir yang baik berbanding takdir yang buruk? Jadi subhanallah, itu kebijakan dia. Dia keputusan yang dibuat. Maka kita terpaksa untuk Sayyidina Al-Asim Muhammad. Nak marah pun tak boleh lah. Dia nak jaga. Dia nak jaga negara dia. Patut semua negara macam tu lah kan? Kena jaga. Jangan bagi. ni. Sebabnya semua negara macam tu lah. Faham? Dahsyat saya buat macam tu boleh faham? Dahsyat ni.
ini bercakap dengan hati dia panggil kan. Oh, subhanallah. Jadi sahabat-sahabat kita yang bermusafir tu, yang naik flight dah, yang musafir tu, dia telefon kat kita, dia mesej kat kita, dia tulis dalam grup WhatsApp dia, dia tulis dalam grup WhatsApp, dia tulis dalam Facebook dia, doakan kami ni, kami ni sangkut kat sini ni, kami dah keluar dah, musafir dah apa semua, tapi subhanallah tak lepas pi. Beritahu kat dia, tolong doa kat kami sini boleh tak? Sebab apa? Sebab dia doanya makbul. Ni ni, doa dia makbul, sahabat-sahabat kita musafir. Ni doa kat saya lah, saya nak pi supaya doa perjalanan saya selamat, saya nak pi ke ni, ke Penang ni, ada meeting kat sana ni. Kita kata kat dia, tolong Zat doa kat saya sepanjang perjalanan tu, sepanjang kamu bermusafir tu doa kamu makbul. Bila kita dalam permusafiran, waktu tu doa kita makbul, maka manfaatkan waktu tu sebaik-baiknya untuk kita banyakkan berdoa. Cuma satu je tuan-tuan kita ni, tahu apa? Malas doa. Sungguhlah tuan-tuan, saya pun serupa. Sungguh, kita sangat malas doa tuan. Nanti doa. Waktu kan, kalau tu imam tak baca doa lepas semayang tu, macam kita ni tak ada doa dah kita buat. Tengok ni, kita pergi semayang, Tok Imam tu baca doa. Dengan Tok Imam tu baca doa tu lah yang kita pun mengaminkan doa dia. Walhal tuan-tuan, salih Allah Muhammad, kadang-kadang kita tak faham pun Tok Imam tu minta apa. Ada, yalah, salih Allah Muhammad, demikianlah keadaannya. Boleh tak Tok Imam doa kita aminkan? Boleh lah. Kan, dia baca Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, dengan perkataan nahnu. Maksudnya kami semualah kita amin lah. Ya, amin. Kalau dia kata Rabbi, dia kata Tuhanku, tak kenal lah sebab dia doa kat dia seorang, tak cik ya. Dia ni kan, ha, dia baca kat dia seorang, kita tolong amin. Tak cik lah, kita beritahu kat Tuk Imam, doa lah kat kami sama. Dia kata, saya tak tahu nak tukar jadi nak tukar jadi sendiri, jadi ramai-ramai, tak pandai. Dia kata, oh, gitu kadang pula. Sebab tu kadang-kadang, saya lebih suka bila saya bacakan doa tu, saya ajak semua-semua berkat doa sekali. Macam kita buat tadi kan, paling tidak saya baca tu, tahu baca sekali. Daripada tu aminkan saja, paling tidak kita baca doa tu juga sama-sama. Doa tu penting tadi kita baca tu. Ya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wassami'ul 'alim. Faham? Saya simak, Allah jauhlah kami daripada kemudaratan, daripada langit lah, daripada bumi lah sebagainya. Tak mau mudarat-mudarat ni. Doa jauh mudarat. Yang kedua tu doa, saya simak, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Minta supaya Allah jauhkan kita ni daripada, dengan kalimat-kalimat Allah tu, jauhkan kita daripada perkara-perkara buruk yang Allah sendiri, yang Allah juga ciptakan. Yang main buruk tu pun yang Allah ciptakan juga, yang baik tu. Jadi kita minta kat siapa? Kita minta daripada si pencipta dia sendiri, supaya jauhkan kita daripada benda buruk tersebut. Nah, salih asimak. Kemudian kita minta, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Ya Allah, jauhlah aku daripada penyakit sopa. Wal jununi, daripada penyakit gila. Wal judami, daripada penyakit kusta. Wasyail asqami, dan semua penyakit-penyakit yang berbahaya yang lain, kami tak mau, ya Allah, minta kat dia. Kita minta sendiri. Salih Allah Muhammad. Doa ni dia main pada empat. Yang pertama, doa daripada Al-Quran. Yang ni sebaik-baik inilah ni, macam doa ni. Ni, ni ada 60 doa. Ni 30 yang pertama, saya buat 2 jilid. Sebab kalau buat dah buat 60, tebal sangat. Tebal sangat lagi orang tak mau beli. Yang tebal kan. Lagi satu, tebal sangat orang kan nak baca. Buat tebal sikit tak apa, nipis sikit tak apa. Jadi subhanallah, salih Allah Muhammad, ada 60 doa dalam Quran. Macam-macam lah, ada Rabbi, ada Rabbana, ada Allahumma, banyak-banyak macam-macam doa. Cuma kita pernah terfikir tak siapa panjat doa tu? Sebab tu bila antara buku yang saya seronok susun ni, buku ni. Sebab daripada doa tu, doa yang kita duk baca dah, lepas tu tak, siapa yang panjat doa tu? Oh, ini Nabi Ibrahim. Oh, ni Nabi Isa. Oh, ni apa ni, orang beriman. Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati. Tu pun ada dalam Quran juga. Siapa banyak doa tu? Kisah apa yang demai doa tu? Macam mana yang boleh jadi doa tu? Oh, tuan-tuan. Tu yang sedap tu, yang menarik tu. Doa yang paling cantik dan paling afdal ialah doa yang Allah sebut dalam Quran kemudian kita guna. Doa yang kedua, doa yang bersumberkan daripada hadis Nabi SAW. Doa yang Nabi SAW ajak, macam tadi kita baca bismillahilladzi, tu doa daripada Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahit tamma, tu doa daripada hadis Nabi SAW. Allahumma inna a'udzubika barasi, itu juga daripada hadis Nabi SAW. Nah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min
Kalau pada daini wa qahr raja, doa apa tu? Doa jauh pada bebanan hutang, jauh pada penipuan manusia apa sebagainya kan? Ha, salli alaihi Muhammad. Dan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, ya Allah. Sejahterakanlah badanku, sejahterakanlah pendengaranku, sejahterakanlah penglihatanku. Tu doa. Doa minta sihat tubuh badan. Siapa ajak? Nabi. Itu hadis doa yang bersumberkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa sumber yang kedua. Sumber doa yang ketiga, sumber doa yang disusun oleh alim ulama. Ulama-ulama susun doa-doa tu. Ha. Tak ada doa tu dalam Quran, tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi doa-doa kebaikanlah. Dia orang pergi jumpa, "Syekh, macam mana nak minta doa ni?" "Oh, doa ni minta macam ni." Dia sebut je doa-doa tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim. Allah habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, namun tak upaya menghadapi api nerakamu. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tu syair. Jangan cari dalam Quran, tak ada. Cari dalam hadis pun tak ada. Tu syair. Syair yang terkandung doa. Doa siapa? Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala. Dia mengadu, "Tuhanku, aku ni tak layaklah masuk syurga. Tapi tak maulah masuk neraka." Lepas tu minta apa? "Tolonglah terima taubatku. Ampunkan dosa-dosaku." Betul ni? Tu doa. Tu doa-doa yang disusun oleh alim ulama. Boleh dah amal? Boleh. Boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sumber doa ni apa? Daripada kehendak dan keinginan kita sendiri. Doa kehendak daripada keinginan kita sendiri. Pi beli kereta, apply loan kereta. Ha ni. "Ya Allah, bagilah lulus loan kereta tu, ya Allah." Bid'ah. Siapa bid'ah? Doa ni mana ada sumber Nabi, sumber apa? Taklah, doa benda dalam hati kita lah, apa kita nak. Betul tak ni? Saya cakap Muhammad. Nak anak-anak baik, nak apa-apa. Banyak benda yang kita minta, yang kita nak dalam hidup kita. Ni sumber-sumber doa. Maka tuan-tuan berdoa lah. Cumanya nak berdoa, bersungguh-sungguh dalam doa. Sungguh-sungguh dalam doa. Diajak pada kita adab ketika berdoa. Terkait dengan satu hadis Nabi SAW, "Fadhakarul rajul yutilu safar atha aghbar yamudu yadhi ila sama ya Rabbi ya Rabbi." Nah tu. Hadis tu panjang lagi. "Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa udhiya bil harami fa anna yustajabu lahu aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Nabi cerita tentang seorang lelaki yang jauh perjalanannya, permusafirannya. Kusut masai rambut dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Sedangnya makannya haram, minumnya haram, dipakaian dibeli daripada benda yang haram, diisi perutnya dengan benda yang haram. Bagaimanakah Allah nak mustajabkan doa dia? Cerita dia, mula-mula dia ajak adab berdoa. Apa dia? Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, yutilus safar, jauh perjalanan. Dengan maksud, waktu nak berdoa, carilah waktu mustajab doa. Kalau kita nak berdoa ni, cari waktu mustajab doa. Apa waktu mustajab doa? Antaranya waktu bermusafir. Lagi waktu hujan turun. Hujan turun lebat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lagi waktu seorang tu berpuasa sampailah dia berbuka puasa. Siapa puasa ni angkat tangan? Oh, subhanallah. Siapa tak puasa ni angkat tangan? Ada ni. Ya, angkat sikit je. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, nah, orang puasa, kita minta kat dia, "Tolong saya doa kat saya pasal doanya makbul."
Lagi waktu mana? Waktu kita duduk di tempat-tempat yang makbul doa, multazam. Nah, duduk ketika tawaf, ketika sa'i, ini tempat-tempat makbul doa. Salli Allah Sayyidina Muhammad di padang Arafah pada waktu wukuf. Kan? Salli Allah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Ini semua waktu dia panggil tempat-tempat dia cari waktu-waktu ni, waktu makbul doa ni, waktu sepertiga akhir malam. Waktu terjaga di tengah tidur doa. Salli, waktu terjaga tengah tidur tu, baca zikir yang kita sebut hari tu ni. Kemudian Nabi kata apa? Dan berdoalah, ya Allah, kamu sajabkan doa kamu. Tuan-tuan, cari waktu-waktu makbul doa. Waktu orang buat zalim kat kita, doa makbul. Faham tak ni? Salih Al-Syamad. Ha, pertama. Yang kedua, Ash'atha Akbar. Kusut masai rambut dia. Ulama kata, dalam berdoa tu, perendahkan diri. Perlekehkan diri kita ni. Perendah diri kita depan Allah. Aku ni banyak dosa. Salih Al-Syamad. Nah, banyak dosa lah aku ni, ibadat pun kurang. Ya Allah, kau suruh aku buat ibadat, aku tinggal ibadat. Suruh aku buat amalan, aku tinggal amalan. Yang kau larang yang tu lah aku buat. Perendah diri kita. Jangan angkat diri. Ya Allah, aku ni semayang banyak dah. Ya Allah, pasal apa tak makbul lagi doa ni? Buat ni, ha, zikir ni banyak sangat dah. Ya Allah, kalau orang meminta sedekah ke kita, dia perendah diri dia. Tolonglah, berapa hari dah tak makan ni, sini letih lah, sini tak harap lah, tolonglah saya apa semua. Kita pun nak bagi kat dia. Ini tak? Kalau dia main-main minta kat kita, dia kata apa? Saya ni Alhamdulillah lah, kereta pun ada, BMW tu, rumah pun kat tu, dua tingkat tu, tapi mintalah sedekah sikit. Rajin lah nak kenal kita. Betul kan? Ha, salih Allah Sayyidina Muhammad. Dia perendah diri kita depan Allah. Yang ketiga, yamuddu yadai ila sama', mengangkat dua tangan ke langit. Dengan maksud apa? Bila kita berdoa, kita tadah tangan. Tadah tangan ni dia tunjuk kesungguhan. Allah tahu dah apa yang ada dalam hati kita ni. Allah tahu dah apa kita nak? Tahu. Boleh tak dia nak bagi saja ke kita? Boleh saja. Habis tu suruh minta buat apa? Dia nak tengok kesungguhan kita. Macam orang main interview lah tuan-tuan, panggil orang main interview. Kita dah bagi tahu dah, ni ada kerja kosong, tolong hantar resume. Faham tak ni? Dia dah hantar resume dah. Kita tahu dia hantar resume tu sebab dia nak minta kerja. Dan semua maklumat tu ada kat dalam resume tu dah. Lepas tu pasal apa nak panggil lagi? Tunggu temuduga kami panggil. Lepas tu panggil temuduga. Panggil temuduga, dia duduk kat depan kita. Lepas tu tanya dia pula, ni nama apa? Lepas tu dia beritahu kata, tu nama saya ada tulis kat situ. Tak baca kah? Ha, ni. Lepas tu dia kata, ada tak pengalaman-pengalaman kerja dulu apa semua? Tinggal di mana pengalaman kerja apa semua ni? Lepas tu dia jawab kita apa? Semua telah tulis kat tu. Itulah masalah dia, panggil main orang main interview tapi tak buat kerja dulu. Marah kau tu pula. Buatlah homework dulu, nak panggil kita interview pun. Cik, dia pula bicara dekat orang yang main interview dia. Tentang salih Allah semakna. Bukan, memang dia baca dan dia tahu. Habis tu panggil juga pasal apa? Sebab dia nak tengok kesungguhan kita. Main tengok dengan pakaian dia, tengok smart tak smart, sesuai ataupun tidak. Ni pakai pun selekeh saja, maksud ini macam tak sungguh saja. Tidak ni, saya dia cakap, ni nak ke tak nak ni? Macam nak tapi macam tak mau. Ni minta-minta kata. Ni pasal apa tuan main kat sini? Lah, saya main minta kerja lah. Kan abak kata ada kerja kosong. Lepas tu beritahu suruh hantar resume. Saya pun hantar resume. Lepas tu tanya saya main pasal apa pula. Ni marah kita. So, dia ada semat. Tuan-tuan, tu yang tanya tu pasal apa? Tahu tak pasal apa dia tu main? Tahu, pasal dia minta kerja. Dia nak kerja lah. Tapi tu pasal apa tanya? Nak tengok kesungguhan. Nampak ni? Dia main ni. Mak pesan dah tadi. Kalau nanti mereka kata, nanti hantar jauh-jauh okey dah. Mak kata, jawab okey je. Lepas tu kata apa? Kalau kami hantar ke Borneo macam mana? Okey. Tuan telah diterima kerja pos nanti dekat Borneo. Allah, pasal apa jauh sangat? Tadi kita okey. Tuan-tuan, nak tengok kesungguhannya. Tengok pakaian, tengok kesungguhan, tengok presentation. Tuan ni, salih Allah Syamad. Tengok appearance. Kita dengan Allah macam tu lah. Allah tahu apa yang nanti kita ni, tuan-tuan. Allah tahu dan Allah boleh bagi. Saya. Allah nak tengok sungguh kesungguhan kamu. Kamu nak sungguh, kamu ajak sungguh. Maka kadang-kadang angkatlah tangan, tunjuk kesungguhan sikit. Angkat tangan pun, buatlah cara angkat tangan sungguh-sungguh. Angkat tangan. Dua. Dia ada dua cara. Satu, lis sama. Tapak tangan menghadap ke langit. Kan?
ataupun lil wajah, dua tapak tangan menghadap ke muka. Kan? Sungguhlah sikit. Renggang ke, rapat ke, dua ni. Ini letak atas kepala lutut. Letak atas kepala lutut. Geng-geng ni tahu atas kepala lutut. Hari Jumaat, hari ni. Saya khutbah Jumaat kan? Allahumma ghfir lil muslimin. Dia lena. Dia lena. Siap mengeruh lagi entah. Oh, sungguh saya duduk khutbah dengan dekat bawah depan ni, depan ni. Khusyuk. Nanti saya kata apa ni, orang duduk rakam ni masuk apa ni. Sungguh tuan. Saya jarang baca khutbah, saya memang berkhutbah. Kan? Zerkah-zerkah pun semua. Dia buat tekan, dia lena. Eh? Memang sungguh dia masuk dengan niat nak lena ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Doa masuk masjid dia. Duduk sana. Tapi yang ajaib dia, waktu doa dia angkat tangan tu. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Tapi tak perlu lutut lah. Ibadallah. Turun balik. Kumat. Tapi time sekali orang nak komat kan? Allah Akbar, Allah Akbar. Jaga. Orang sebelah. Ya, ekon mana turun. Tuan-tuan subhanallah. Bersungguhlah sikit dalam doa. Bagi lelok sikit. Nampak kesungguhan tu. Tutup mulut badan tu. Orang belakang amin. Amin. Dia bahasa penguin pun dia faham. Pinggu. Bersungguhlah sikit doa. Hari tu, apa ni, ustaz tu cerita. Suami isteri dia berapi tentang muslimat. Tambah-tambah muslimat. Kalau lelaki kita doa tak dengar dengan amin. Dia doa kuat elok-elok tuan. Oh, sebut nama anak-anak surah. Ya Allah, anak aku ni, ya Allah, jadikanlah dia tahfiz Al-Quran. Amin. Ya Allah, jadikan anak aku ni, dia anak yang solehah. Amin. Ya Allah, jadikan anak aku ni, ya Allah, anak yang... Ya Allah, jadikanlah isteri aku... Jangan amin. Lepas tu, tuan-tuan, sambung balik. Ya Allah, apa yang dia doakan kepada aku tu, ya Allah, engkau jangan makbulkan, ya Allah. Amin. Tuan-tuan, kereta dia pergi umrah. Lepas tu pergi satu tempat makbul doa ni. Tuan-tuan Masalih Asyid Muhammad, suami dia doa. Laki bini dia ada sebelah tu, amin. Tiba-tiba, tuan-tuan, takdirnya suami dia meninggal dalam ihram. Cantik ya, meninggal dalam ihram. Lepas tu, mutawih ni kata apa, hebatlah, subhanallah pakcik ni meninggal dalam ihram, betullah dia. Masya Allah. Masalih Asyid Muhammad, nah? Betullah dia, doa dia makbul. Dia doa minta mati dalam ihram. Lah ustaz, bila yang suami minta mati dalam ihram ni? Hari tu dia minta makcik duduk sebelah duduk amin tak tahu. Lah ustaz, saya tak tahu ustaz, kalau saya tahu saya tak amin doa dia hari tu. Jadi subhanallah, saya ingat tuan-tuan. Tuan-tuan, salih Allah saya Muhammad, nak angkat tangan. Angkat tangan, bagi elok-elok, bagi kemal. Bagi betul dengan dada, angkat tangan. Salih Asyid Muhammad, Nabi SAW, waktu Nabi bersungguh angkat tangan, Nabi angkat tangan tinggi sampai nampak putih ketiak Nabi SAW. Sampai jatuh ni, kain selendang Nabi SAW jatuh ke belakang. Sebab Nabi angkat tangan sendiri, waktu berlakunya perang Badar. Salih Asyid Muhammad. Nampak kesungguhan. Kemudian, Ya muddu yadai ila sama, Ya Rabbi. Dengan maksud, ulang-ulang sebut-sebut nama Allah. Sebut-sebut nama Allah. Ulang-ulang sebut-sebut nama Allah. Wahai Tuhanku, Ya Rabbi, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Razzaq, Ya Wahhab. Sesuaikan dengan permintaan kita. Minta Ya Allah bagi rezeki, Ya Razzaq, wahai si pemberi rezeki. Ya Wahhab, wahai si pengurnia. Ya Latif, wahai bagi selembut-lembut ni, lembut hati. Faham ni, Salih Asyid Muhammad. Tiuk tak kepala, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, 7 kali. Allahu Latifun bi'ibadi jazqumi yasha wa huwal qawil aziz. Doa lembut hati. Tiuk atas hubung-hubung. Tiuk atas hubung anak-anak kita yang degil-degil sikit tu. Dia tidur malam-malam, tiuk tak kepala dia. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. 7 kali. Allahu Latifun bi'ibadi jazqumi yasha wa huwal qawil aziz. Suami kita yang degil-degil tu, tiuk. Eh, pastikan dia lena dulu. Kat muka dia.
Ya. Ha, dia dah hati. Kawan tak ada rambut. Rasa sejuk eh teman saya. Itu masalah dia. Baiklah, saya lihat saya sebut-sebut. Dan ulang-ulang juga apa? Ulang-ulang permintaan kita tanpa jemu. Ulang benda yang sama tanpa jemu. Ulang-ulang. Allah janji Allah akan makbulkan. Nah, wadu'uni astajib lakum. Doalah padaku, aku akan tunaikan kepada kamu. Ini janji Allah. Allah bagi salat Allah sama. Tuan-tuan sekalian, maka salah satu daripada waktu makbul doa ialah ketika bermusafir. Maka sunnah berdoa, muka surat 91. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala walidih." Aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abi Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Tiga doa yang pasti dikabulkan dan tidak ada keraguan padanya. Oh, subhanallah. Doa yang pasti makbul dan sikit pun tak ada ragu atas kemakbulannya. Ha. Yang pertama, doa orang yang dizalimi. Sebab tu jangan buat zalim kat orang. Doa orang makbul. Jangan duk buat zalim kat orang, tuan-tuan. Doa orang ni, orang yang kena zalim ni makbul doa dia. Faham ni? Dan kalau kita kena zalim pun, doa kita makbul. Hatta orang kafir yang kita zalimi, doanya juga makbul. Faham ni? Ustaz Syamad? Faham ni? Allah ni. Inna allaha katabal ihsanu ala kulli syaih. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Idza qataltum fa ahsinu qitlatah wa idza zabahtum fa ahsinu zibhatah. Kalau kamu nak bunuh, perelokkan pembunuhan kamu. Kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu. Urusan sama-sama makhluk antara manusia dengan binatang pun Allah suruh perelok, apalagi sama-sama manusia. Kita orang-orang Islam, sama-sama Islam ni tuan-tuan, tak patut duk bergaduh sama-sama kita. Betul tak ni? Orang Islam tak patut bergaduh sama-sama kita. Tak betul? Tuan-tuan boleh bayang. Dulu kan waktu Nabi SAW dakwah, ada berapa orang je ikut Nabi? Ada 6 orang yang mula-mula ikut Nabi SAW. Sangat berkasih sayang. Kasih. Sebab Islam ajak macam tu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudaraku mesti dia kasih pada saudara dia, saudara Islam dia. Macam mana dia kasih diri dia sendiri? Seronok ada orang menjahat kita? Seronok. Seronok ada orang tipu kita? Tak seronok. Kita nak masuk syurga ni, kita tak mau masuk neraka ni. Apa yang kita nak pada diri kita ni, macam itulah patut kita nak dekat saudara-saudara Islam kita. Ni kawan-kawan kita sebelah-sebelah ni. Tak patut sikit pun duk berkelir sama-sama kita. Saya so, cuman, Islam berkembang. Sama-sama orang Islam ni, tak patut langsung. Tahu Allah buat apa? Kita ni kalau nak bagi baik-baik, suruh pergi berjumpa. Tengok ni. Kalau nak baik-baik, suruh pergi berjumpa. Nak bagi berkasih sayang, kena berjumpa. Barulah boleh berkasih sayang. Nah, salat Asyam Muhammad. Orang suami isteri duduk jauh-jauh, rindu. Jumpa, dia berbunga kasih sayang dia. Lepas tu, tambah kasih sayang. Pi kerja jauh-jauh pula, rindu pula. Berjumpa, tambah kasih sayang. Kita, anak-anak kita, kalau tak kenal adik-beradik dia, sehari, tak boleh nak berkasih sayang. Tak, kita kena pergi perkenai. Mak kita dulu bawa kita. Jom tu, pergi rumah tu, ziarah tu. Eh, dulu kan mak kita, ayah kita selalu macam tu kan. Waktu kita kecil-kecil, pergi rumah tu. Saya pergi rumah ni. Ha. Waktu raya, baraan Syawal. Ni Jawa. Ni. Pergi rumah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang bukan Jawa, kahwin dengan orang Jawa, tuan-tuan. Koplah jingga. Kata orang Penang. Kena hari raya, hari kedua Syawal tu tuan-tuan. Pirmanu. Pasal apa? Amalan untuk mengeratkan satu rahim. Berkasih sayang, dia kasih sayang. Kenai. Ini sepupu aku, ni sepupu ku. Kalau orang nak buat apa-apa kat dia, jangan buat apa lah, ni sepupu saya, tahu tak? Dia pertahan. Pasal apa? Pasal dia kenai. Tak ada Allah buat apa kat kita. Tak Allah buat kita. Allah buat liqa ni. Pertemuan ni nama liqa. Liqa ni Allah buat.
Dan Allah ajak orang Islam semua pi berjumpa, pi buat liqa ni. Yang pertama tuan-tuan, setiap hari 5 waktu sembahyang. Pi jumpa ramai-ramai. Tiap ni, pi jumpa, bukan setakat berjumpa sembahyang. Bukan setakat sembahyang, duduk rapat-rapat bau. Kalau duduk rapat bau ni agak boleh bergaduh tak tuan? Taklah. Dia kalau ada orang dia meluat duduk ujung ni tuan-tuan. Dia tak pi duduk, dia masuk-masuk duduk lasah, gaya nak angkat kabin. Allah mak kawan ni duduk kat sebelah. Dia boleh hunduk pelan-pelan tau. Dia lari-lari pergi duduk masuk sebelah sana. Pasal apa? Dia tak boleh belagabu dengan orang yang dia tak suka. Islam ajak belagabu. Duduk dalam sah. Lepas tu, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera ke atas kamu. Dengan rahmat Allah. Salam sejahtera ke atas kamu dengan rahmat Allah. Orang sebelah ni pula. Salam sejahtera ke atas kamu rahmat Allah. Orang ni pula. Salam. Pekat duk ucap-ucap salam. Salam sejahtera, salam sejahtera. Lepas tu bergaduh. Lepas tu berkeli, pelik kan? Macam tak kena je. Lepas tu semua-semua pekat zikir sama-sama, tekat angkat tangan sama-sama, menghadap Tuhan yang sama. Lepas tu kan habis sembahyang, salam pula. Sallallahu ala Muhammad. Salam. Lepas tu, keli. Pelik. Tidak lah. Lepas tu hari Jumaat. Yang kedua hari Jumaat, jumpa. Seminggu sekali, berhimpun ramai-ramai. Yang laki-laki semua kena pergi. Himpun. Bukan sakat pergi semayang, dengar khutbah. Tu imam naik atas cerita. Oh, blah, 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 ceramah kat dia. Saya cuma semua pekat dengar kat Lena. Macam tadi. Lepas tu saya cuma habis-habis semayang, habis-habis khutbah dengar ceramah. Lepas tu bangkit semayang sekali, keluar-keluar masjid, keli. Pelik lagi. Tidak ni. Lepas tu pertemuan dua kali setahun. Raya. Yang ni lagi real, semua kena pergi. Laki, orang perempuan, salih ala si Muhammad, budak-budak, kanak-kanak, salih ala si Muhammad. Nah, semua orang kaya, orang miskin, semua pergi berhimpun semua. Yang haid, yang tak haid, semua pergi berhimpun semua. Hari raya, pakai cantik-cantik, pergi sedekah, lepas tu salam, sunat salam, kata taqabbalallah minkum, taqabbalallah minna wa minkum, kau nak jawab minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah terima amalan-amalan kita apa semua. Lepas tu pelik. Lepas tu setahun sekali, berhimpun. Seluruh dunia, semua orang berhimpun. Yang ni lagi real. Seluruh dunia, semua orang berhimpun. Padang Arafah. Semua standard, pakai baju semua sama, putih je. Tengok ni, hang kaya kan, hang miskin kan, hang pangkat besar kan, pangkat kecil kan. Hang sultan kan, rakyat kan, semua berhimpun. Semua pakai semua putih je. Berhimpun salih Sayyid Muhammad. Doa. Waktu mustajab doa. Berhimpun ramai-ramai. Putih seluruhnya. Kelok-kelok. Gaduh. Ha. Macam tak kena. Nah, salih ala Sayyid Muhammad. Tuan-tuan. Canggah. Allah suruh. Duduk bersama-sama. Orang Islam jangan bergaduh. Kita duduk kelih. Tak tahu ke tu? Ni, kawan-kawan kita kat sebelah ni kan? Ni, kawan-kawan tu. Silap-silap dia itulah yang tolong kita kat syurga nanti. Kat neraka ni. Tengok. Yang Nabi SAW cerita tentang seorang yang pi. Dia masuk syurga. Kemudian dia cari kawan dia tak jumpa. Mana kawan ku ni? Ya Allah, mana kawan saya ini? Dia semayang sama dengan saya. Dia puasa sama dengan saya. Dia pi haji sama dengan saya. Hadis tu cerita macam tu. Kita tambah sikit ya. Dia main kuliah sama-sama dengan saya. Nah ni. Tapi saya tak jumpa dia, tak ada kat mana. Tengok dalam neraka. Dia kata Nabi kata tak ada permintaan yang lebih hebat daripada permintaan seorang yang nak melepaskan saudaranya daripada neraka. Bersungguh-sungguh dia minta ni, ya Allah tolonglah, ya Allah tolong pi lepas dia noh. Allah lalu tukarkan bentuk fizikal dia. Allah kata, "Pi masuk kamu dalam neraka tu dan buat keluar siapa yang kamu kenal daripada neraka." Dia masuk, akhirnya dia buat keluar sejumlah orang Islam daripada neraka. Tuan-tuan muslimin rahimani semua. Bukan setakat kawan dia saja, dia tengok buat keluar ni. Cuma syarat dia apa? Yang pertama dia tuan-tuan, kenal. Kalau tak kenal dia tak buat keluar. Jenis berjumpa selisih-selisih kat jalan dia. Tak kenal tak buat keluar kot. Nah. Ya. Ha? Puan-puan lah kena cari saya ni kak. Yang kedua je tuan-tuan, salih ala si Muhammad, tahu, sayang.
Kalau dia meluat agak dia nak cari ya. Dia ni duduk mana tau? Tengoklah neraka. Biar pikat dia. Biar mereputlah neraka tu. Meluat aku kat dia dulu ni. Meluat tak cari dah. Tapi kalau sayang cari. Cari lah Muslimah. Agak-agak cari tak kawan-kawan kita tu? Pergi belanja dia makan lagi. Ni banyak makan. Sambil duduk makan banyak tu. Abang ni nanti kan kalau tak jumpa alam. Saya lah syurga nanti. Tolong saya cari saya lah neraka. Dia pun kena sedar diri lah juga. Ni boleh kata apa? InsyaAllah, insyaAllah. Saya ni berasa-berasa macam kalau tak syurga Firdaus bawa sikit je. Aduh. Itu sedap diri lah sama. Jadi semua tuan-tuan silam, orang-orang sama-sama orang Islam ni dia berkasih sayang. Patutnya berkasih sayang. Jangan buat zalim sama semua orang Islam. Allah tak bagi. Zalim atas syamat. Nah, jangan buat zalim. Zalim ni macam mana? Tuan-tuan, kita ambil hak dia kadang-kadang. Faham ni? Kita menyusahkan kehidupan dia. Kita menipu dia, kita buat khianat dekat dia. Bukan sekadar pergi pukul dia, pergi pos. Tak, kadang-kadang kita menzalimi dia dengan perasaan dia. Faham tak ni? Tu hati-hati baik sikit. Doa orang yang zalim. Doa orang yang dizalimi. Kemudian, wada'watul musafir. Yang kedua, doanya orang bermusafir. Dan yang ketiga, wada'watul walidi ala waladih. Doa bapa ataupun ibu kepada anak-anak dia. Ini doa yang tak doa yang makbul, doa yang Allah dengar, doa mak ayah pada anak-anak. Doalah elok-elok kat anak kita. Tambah-tambah mak-mak ni bahasa dia makbul. Perkataan dia tu perkataan dia doa. Lepas tu buh nama anak-anak, buh nama anak-anak yang boleh jadi doa. Nah, doa anak-anak. Khairun nisa, sebaik-baik wanita. Buh nama anak. Lepas tu panggil lah elok, panggil lah Khairun Nisa. Ni panggil Cak kat ujung tu. Buat nama Muhammad yang terpuji, Ahmad yang terpuji, panggil Mat. Mat, 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 40 kali panggil mati orang tu, budak tu. Lepas tu, pasal apalah mati awal sangat lah anak saya ni. Matilah mak dia doa mati, 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 matilah budak tu. Tuan-tuan, salih Allah Syihmat. Bagi nama yang elok, panggil dia dengan panggilan yang elok. Kalau nama anak-anak kita tak ada makna, panggil dengan panggilan yang ada makna. Salih Allah Syihmat Muhammad. Panggil anak soleh ke. Bahasa-bahasa yang baik-baik. Tuan tua-tua kita dulu duduk ajak. Ne? Panggil Bahlul. Mumpung kita pegang Bahlul ni apa ke. Kita belajar Bahlul ni tuan-tuan tahu apa dia. Cerita P. Ramli je. Bahlul. Mana ni? Syaitan. Cerita P. Ramli. Subhanallah Tuhan Salih Syihmat. Rupanya Bahlul ni nama seorang waliullah, seorang ulama yang sangat hebat. Bu kita tahu. Salih Allah Syihmat tuan-tuan. Nah, kalau anak-anak panggil buruk dia kata apa? Anak bertuah. Kita panggil anak kita apa ni? Anak syaitan. Panggil anak ni. Dia kata kita balik. Kalau saya anak syaitan, mak syaitan agaknya. Dan mak tu anak mak. Saya ni anak mak. Dan panggil dengan bahasa yang baik-baik. Nah, doa. Kemudian doa lah. Bangun kiam mulai malam-malam doa untuk anak. Doa untuk anak-anak kita. Tuan-tuan, tak salah doa anak-anak. Kita ni kadang-kadang kita dah hijrah, anak-anak kita dah besar-besar dah. Cantiknya, kita membesar dalam environment, anak-anak kita membesar dalam environment kita ni bi'ah solehah dah. Tapi bukan semua orang dapat macam ni. Kadang-kadang kita cemburu juga tengok ada macam syekh-syekh lah, ustaz-ustaz. Oh, anak dia 7 orang hafiz Quran. Oh, anak dia 4 orang hafiz Quran. Oh, anak dia ni jadi imam. Oh, anak dia ni jadi... Kita dia seronok. Pasal apa? Anak dia daripada kecil membesar dalam bi'ah solehah tu. Bi'ah yang baik tu dia jadi baik ya? Kita dulu bukan macam kita lah ni. Mak ni? Kita dulu serabut. Anak-anak kita membesar dalam keadaan duk tengok keserabutan kita ni. Kita ajak anak-anak kita benda-benda yang tak patut kita ajak dulu. Tidak ni? Macam tak mengaku je. Tapi sini tak lah. Tak ada ni. Dulu kan ada apa celik-celik apa bintang celik apa? Ha? Bintang celik kan? Ha. Celik kecil apa? Celik kecil. Celik tu memang kecil dah. Ha. Kan? Kan? Dia seronok dia bangga anak dia boleh naik atas stage. Menari. Tengok ni. Dia bangga anak dia atas stage. Lah ni
dia anak dia dah besar lah, dan anak dia jadi macam tu lah. Macam mana dia ajak dulu lah. Dia seronok anak dia pakai skirt pendek, dia seronok anak dia jadi Barbie doll. Lagi beliau doll. Beliau. Jadi subhanallah, dia asuh anak dia di ruang kejahilan dia. Dulu. So anak dia yang besar tak jadilah macam kita lah ni. So ustaz, anak saya anak perempuan saya ustaz sampai lah ni tak bagi tudung ustaz. Macam ni tak betul. Macam mana nak bagi tudung waktu dia umur 12 13 tahun dulu, kita tak bagi dia pakai tudung. Dia pergi sekolah, cikgu dia suruh pakai tudung, kita pergi marah cikgu dia. Angguk macam sungguh saya dapat. Suruh cikgu merangkak. Astagfirullahalazim. Saya tengok dia, Allah, asal hati ni, Allah. Tak patut lah. Ya? Macam mana nak? Kan? Tak apalah, daripada baik-baik. Cuma tuan-tuan, dia kata, okay, kalau lah punya alasan, cikgu tu punya alasan. Kalau dia kata dia punya alasan yang kuat, dia punya alasan yang kuat sampai mencederakan anak dia. Tapi tu bukan cara dia. Dia ni, pergilah report dekat jabat ke, pergi report dekat sekolah ke, kalau rasa sekolah pun tak mau layan, pergi report dekat kementerian ke apa. Tu jalan dia. Jangan buat sampai menjatuhkan maruah. Cikgu tu buat macam tu, suruh anak dia mangkap pun cikgu tak rakam pembuh dekat dalam Facebook. Betul tak ni? Saya respect budak-budak yang ikut belakang cikgu tu. Ha, dia tak mau cikgu dia malu seorang, dia pun mangkap sekali. Tendang salih al-Sihamad. Allahumma salli ala sayyidina. Seorang ulama dulu ah. Ini tak ada geletek yang cerita ni ah. Seorang ulama dia mengajak anak, dia ajak anak murid dia. Ada seorang batu api, seorang batu api. Dia pergi cerita kat anak, dia pergi tebuk lubang dekat kelas tempat anak mengajar. Tempat syekh duduk mengajar anak dia tu. Kemudian Sallallahu alaihi wasallam, syekh ni dia makan apa, dia akan bagi makanan tu dekat dia makan, bagi ke pula tu makan pula tu. In a way, kita yang mengaji ni nampak apa, nampak dia satu penghormatan lah. Okey tak ni? Tok guru kita makan, ada lebihan makanan ni, dia bagi kita sikit, kita nampak macam apa, oh, ni barakah. Tapi bukan semua orang nampak macam tu. Orang, ada orang nampak dia satu penghinaan. Ha, makan lebih-lebih yang bagi ke orang, sisa pun nak bagi ke orang. Maka dia ni duduk mengintai kisah ni. Dia beritahu dekat bapak dia tu. Dia kata, kamu tahu tak syekh tu duduk buat apa kat bapak, kat anak kamu? Dia buat anak kamu ni macam kucing. Dia buat anak kamu ni macam binatang. Sisa-sisa makanan dia bagi kat anak kamu. Bapak dia mai, tak ada cakap banyak, pi ambil anak dia, buat keluar daripada madrasah. Ha ni, macam duduk jadi kat kita lah ni lah. Saya ada madrasah tuan, saya ada sekolah. Saya tahu keadaan dia macam mana. Anak-anak kita kadang-kadang dia stres. Kita dulu waktu sekolah pun stres. Betul ni? Ni, ingat ni. Lah ni pakai ketayak elok. Dulu pancik kata cikgu. Pancik kata cikgu. Subhanallah. Tak ada apa kena-kena. Kalau buat apa-apa dia faham sendiri. Nakai. Tahu nakai apa? Stres. Kita mengaji, cikgu suruh hafal. Tak mau lekat. Tambah-tambah bila benda yang kita tak mau, mak ayah kita paksa. Sebab tu benda soalan pertama saya tanya bila budak-budak mai masuk sekolah, soalan pertama saya tanya, kamu betul nak hafal Quran ke ataupun mak ayah kamu suruh? Kalau dia sebut mak ayah suruh saya tak mau, memang budak tu takkan jadi punya. Ni kau paksa, akhirnya dia tak boleh nak bawa atau dia buat apa? Dia nak keluar, mak ayah dia tak bagi. Dia nak keluar, mak ayah dia tak bagi. Cikgu ni dekat sekolah ni dah pening dengan dia lah. Dia balik rumah, tak dia buat apa? Dia buat cerita. Dia buat cerita lah. Kawan saya bully saya, cikgu buat saya lagu ni. Tugas mak ayah ni tuan-tuan, jangan absorb semua. Pergi tanya dulu. Saya pesan. Yang selalu jadi masalah apa? Bila dia terima bulat-bulat apa anak kata. Dia kata, ustaz, anak saya kenal lah anak saya. Saya bela dia baik. Dia budak baik. Memang dia budak baik. Tapi disebabkan stres dia tu, dia buat cerita. Dia memang dia baik. Tapi disebabkan tekanan yang duduk kat dalam sekolah tu, yang akhirnya dia buat sesuatu untuk dia keluar. Dia nak keluar, tapi mak ayah dia tak bagi. Dia nak hafal tapi dia tak boleh.
Sebab dia dah block. Dia tak mau. Tu faham tak ni? Akhirnya apa? Mai serang. Bapak mai serang. Cikgu buat apa kat anak saya? Cikgu tu tak buat apa. Saya tak tahu. Cikgu tak selalu tipu. Suruh isteri dia ambil gambar video pun. Ha, viral muka dia. Cikgu ni nak kata apa? Saya bantai. Tak tahu, saya tak tahu buat apa. Tapi tanya kawan-kawan dia. Tanya kawan dia. Kawan-kawan dia semua budak-budak kan. Mereka sama-sama daripada komplot kepada. Tentu dengar dua-dua pihak. Jangan tengok. Kita dulu tahu yang jadi orang lah ni. Tahu pasal apa? Pasal mak ayah kita tak dengar cakap kita dulu. Tidak ni. Berani balik cakap kata mak ayah, kata cikgu ni, cubit ni. Ha. Dia kata apa? Kat mana kena cubit? Tadi cikgu cubit kat sini, mak tahu tak? Kat mana? Kat sini ni. Amai ni aku nak cubit belah ni pula. Tadi kena rotan. Rotan tangan mana? Tangan ni. Amai tangan ni pula. Pak dia bagi belah sini. Tu yang jadi orang lah ni. Kalau mak ayah kita dengar cakap kita dulu, apa jadi yang kita tak tahu. Tidak ni. Salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan. Kita handle seorang tu kat rumah, kita pun pening dah. Seorang tu yang kita handle kat rumah, pening dah kepala kita. Tahu tak, cikgu kita, cikgu dia handle 40 orang yang macam kita handle seorang tu. Reserve lah sikit. Maaf ni, reserve sikit. Tak diri kita di tempat dia. Kita, cikgu ni tak pandai mengajar. Amin ni, mengajar tengok. Oh, hantar lah kepada langit tinggi rendah. Tidak ni, Syed. Sebab tu, dengar dua-dua pihak. Dengar dua-dua pihak. Belum tentu lagi. Mungkin ya, mungkin tak. Boleh jadi anak tu buat protes sebab dia tak mau duduk kat situ. Tuan-tuan duduk elok-elok, tanya dia elok-elok. Sebenarnya abang nak apa? Pasal apa cikgu buat? Cikgu buat, dia ceritalah. Cikgu buat macam ni. Cikgu ni apa semua. Cikgu. Kawan ni pun tekan dia. Kawan ni bully dia apa semua. Kawan yang mana bully dia? Kawan ni bully dia semua. Cerita, okey. Okey, abang. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Abang nak apa sebenarnya? Abang tak mau duduk sekolah tu. Abang nak keluar. Ah, tu jawapannya. Faham ni? Dia tak mau, tu je jawapannya. Salih Syed Muhammad. Faham ni? Kalau betul dia kena bully, Salih Syed Muhammad, tahu dia apa? Ayah buatlah sesuatu supaya tindakan dia ambil kat dia tu. Saya nak sekolah kat situ, saya nak belajar. Ah, tu betul. Sebenarnya dia tak mau, dia nak keluar. Itu dia cerita dia. Maka, reserve. Dengar dulu. Dengar dulu dua belah pihak. Lalu, subhanallah, Salih Syed Muhammad, dia buat apa? Dia ambil anak dia, dia buat keluar. Dia marah kat syekh tu. Dia kata, syekh, buat saya ni macam anak kucing. Buat anak saya ni macam anak kucing. Tak hormat apa semua. Sebagainya. Anak saya ni belajar apa ni? Sampai dia tak belajar kan duk kerja kutip makanan syekh ni. Dia tiap ni. Lalu dia buat ambil budak tu, dia buat keluar. Dalam perjalanan balik tu, dia duduk sembang anak dia. Belajar apa kat sekolah? Belajar. Syekh ajar apa? Syekh ajar. Kamu tahu tak hukum ni? Tahu? Dia tanya soalan-soalan yang tinggi-tinggi. Dan anak dia mampu jawab semua. Lepas tu kita apa? Eh, subhanallah. Rupanya sungguh anak aku ni belajar. Dan anak aku ni tahu lebih pada aku lagi. Tuan-tuan, tahu apa dia buat? Dia patah balik, nak pergi hantar anak balik ke syekh. Syekh kata, Allah telah menutup ilmu hati, ilmu anak kamu disebabkan kamu. Mana? Habis tutup lah. Aku tak mau ambil wali anak. Tuan-tuan, Rasulullah Alaihi Wasallam. Sebab tu. Faham tak ni? Yang tindakan, Rasulullah Alaihi Wasallam. Doa. Doa bapa kepada anak. Doa mak pada anak. Doa bagi elok-elok. Doa yang baik-baik. Anak kita membesar tak sama macam yang kita nak. Kita berubah umur 40 tahun dah. Anak kita lah ni dah jadi macam orang lain. Anak kita jadi bukan macam yang kita nak lah ni. Dia jadi macam yang kita nak dulu. Faham tak ni? Kita tak kisah dia semayang dulu. Maka lah ni kita nak harap dia semayang. Dia tak mau semayang pasal kita didik dalam keadaan dia tak mau semayang. Dia tak semayang. Dia suka kepada maksiat pasal dulu kita duk ajak dia maksiat. Saya pi tuan-tuan ada dekat Seberang Jaya tu ada satu kedai mamak. Bawah tu kedai mamak. Saya suka kedai mamak tu. Kawan saya sama. Lepas tu dia roti canai dia sedap. Nama nasi kanak Hidayah nama dia. Dekat Seberang Jaya tu kawan saya. Atas dia ada karaoke. Atas dia ada karaoke keluarga. Karaoke keluarga lah. Tuan-tuan, mereka nak pergi karaoke, mereka makan kat bawah tu. Tahu pergi makan tu dengan siapa? Makan dengan Tok ada, Nek ada. Tok sekejap nak nyanyi lagu apa? Tok nak nyanyi lagu apa? Nak duet dengan ni lah, dengan Nek. Nak duet dengan Nek. Nyanyi lagu apa? Dinda, Kanda.
siapa ni? Dah nama karaoke keluarga. Pak ni, dia kata, ya Allah, salli ala si Muhammad. Faham tak? Tuan-tuan, kita membesarkan anak-anak kita macam tu dulu. Di rumah kita ada surround system, di rumah kita ada karaoke system. Faham ni? Di rumah kita, kita bagi dekat dia drum set. Bukan drumstick, drumstick tu makan, drum set ni. Kita bagi dekat dia piano, kita bagi dekat dia keyboard, kita bagi dekat dia orang salih sahabat gitar. Ya, anak kita besar kan, kita nak dia main gitar, kita bangga dengan dia. Dia main gitar, kita bangga dia pandai menyanyi, kita bangga. Lain ni, bila kita masuk umur 40, umur 50, Allah bagi hidayah kita, kita pakai tudung lapuh, kita majid. Kita malu anak kita main muzik. Kita malu anak kita tak mau sembahyang, kita malu anak kita tak tutup arak. Walhal, dia tu membesar dengan didikan kita lah tau, tu dia punya lah. Tidak ni? Tapi macam mana kita nak jadi? Doa. Doa apa boleh kita buat? Tuan-tuan nak bentuk dia? Tak boleh dah. Tuan dia cakap, kakak, semayanglah kakak. Ya. Kakak semayang lah ni. Semayang. Bila semayang? Adalah. Tu nak kata apa? Dia dah besar dah. Ini. Mak ni cakap banyak-banyak sangat. Potong elang sikit lah. Okey, mak tak cakap dah. Oh, tuan-tuan. Kita dah. Tahu. Dia membesar dengan cara kita didik dia dulu. Tapi kita boleh berubah. Belum tentu dia boleh ikut perubahan kita. Bahkan kita berubah, kadang suami kita tak berubah. Nah ni, kita main masjid dah, kita pergi kuliah dah. Suami tak mau sembahyang lagi. Dah suruh mai duduk lagi. Ni semua ni lelaki harapan terakhir dah ni. Mak ni. Ni bakal-bakal ahli syurga yang duduk ada. Ni Ustaz Ahmad. Oh yang duduk. Tapi tuan-tuan tengok makin lama makin tinggal sikit kerusi dia pun. Hari tu ada lagak lah 3-4 orang belah-belah ni. Lama-lama pakai royul-royul banyak-banyak. Subhanallah, orang perempuan rajin mengaji lah ni tuan-tuan. Rajin main mengaji, tapi suami tak mau ikut. Sebab bila Allah bagi hidayah, kadang-kadang dapat kat seorang, tak dapat kat dua. Bahkan dapat kat suami, kadang tak dapat kat isteri. Suami dah mula ikat serban, suami dah pakai jubah, dah mula pergi masjid. Isteri tak mau. Suruh semayang, tak mau suruh apa. Susah Ustaz. Saya macam nak cerai. Saya sabar, didik lah. Tak boleh dah Ustaz. Dia nak sangat agama, tapi yang lain tak mau. Tak pasal apa? Pasal itulah hidup dia dulu. Allah bagi hidayah kat seorang aja. Allah tak bagi hidayah yang lain. Suruh dia usaha nak bagi yang lain. Habis nak buat macam mana Ustaz? Suruh tak mau. Tinggal apa ni? Doa ya. Antara doa yang makbul, salih Allah S.W.T. Muhammad, yang tidak ada keraguan padanya, ialah doa seorang bapa ataupun seorang ibu ala walidihi, kepada ke atas anak-anak dia. Doa lah tuan-tuan. Anak-anak dua ada lagi, doa dia lah. Doa ketika singgah di satu tempat. Daripada Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan thumma qala a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzili dhalika aw kama qala Rasulullah SAW. Ha, ni doa kita baca tadi ni. Doa singgah R&R. Doa singgah kencing. Ha ni, kita dulu kan berhenti kencing kat tepi jalan kan. Ha, baca doa lah. Jangan lupa baca doa satgi ikut satgi. Ha ha. Baca doa apa mak? Baca doa ampun tu nenek anak cucu tumpang kencing. Dia pun pergi tengok pokok kelapa sawit sini, pokok getah sini. Ampun untuk nenek anak cucu tu berkencing. Dia tarik kencing tu bagi 6 harakat. Kencing. Lepas tu sekejap dia main bisik kat telinga, bila masa aku kahwin dengan nenek kamu ha. Tuan-tuan, subhanallah. Nah, tuan. Jadi subhanallah, apa yang Nabi SAW ajak kat kita? Nabi SAW kata, siapa yang singgah di satu tempat lalu kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan perantaraan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk ciptaannya, maka tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya sampai dia pergi daripada tempat tersebut. Ha. Taulah. Dan singgah R&R baca
A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita sehingga RNR. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Pasal apa? Tak tahu ni. Nampak macam okey tapi tak tahu ku ada benda yang tersembunyi. Ada tak orang duk buat khianat kat RNR? Ada tuan-tuan. Nah, dia masuk buah kereta kita pelan-pelan, dia bocorkan radiator. Kita jalan sekat jalan, kereta panas. Berhenti di berjalan, dia mai. Oh, pasal apa ni cik kereta ni? Dia dah ni Ustaz Syed Muhammad. Ha. Oh, nanti apa? Dia nak tipu kita, dia nak buat apa sebagainya. Nah, Ustaz Syed Muhammad. Kemudian kita pergi parking kat mana-mana, dia pun buh kertas kat belakang. Tama-tama muslimat, hati-hati lah, dia punya trik dia. Kita parking kereta, kereta yang menjadi, dia panggil apa? Kereta yang menjadi sasaran yang pertamanya, kereta yang ada tanda-tanda perempuan. Ha. Bukan kereta tu perempuan. Ada kereta perempuan yang tanda. Kereta yang ada ni bubuh Hello Kitty penuh. Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty dalam bantai Hello Kitty gantung kat ni apa ni Hello Kitty steering balut Hello Kitty. Nampak sangat perempuan. Dia ingat kereta perempuan, masuk-masuk jantan. Dengan badan sadu macam pakai baju Hello Kitty. Dan tazallah. Tanda kata orang kereta orang perempuan ni dia punya. Sebab tu kereta tuan-tuan orang muslimat dia bagi ganas sikit, buh ezoh rosak kan. Ni. Ha ni. Oh, bubuh gambar api-api apa semua. Tengok tu dia baru kecil kat dalam. Bawa pelan je, pegang steering kat atas. Subhanallah, subhanallah. Bagi nampak, jangan bagi nampak sangat ciri keperempuanan tu, bahaya jadi target. Yang kedua, kereta yang jadi target ni tuan-tuan ialah kereta yang berwarna gelap. Ha, kereta warna gelap. Sebab tak orang nak nampak. Ha. Yang ketiga, parking dekat tempat yang gelap. Tempat yang terselindung sikit, tempat yang tersembunyi sikit. Lepas tu muslimat nak parking-parking cari tempat-tempat yang cerah-cerah sikit. Cari dekat-dekat dengan pintu sebagainya. Tahu tak? Saya lihat sahabat. Saya target. Dia pun duduk, dia pun duduk kat kereta-kereta. Dia pun tengok, dia pun, mula-mula dia pun target kereta dulu. Dia pun pusing dekat tempat parking tu. Dia pun tengok kereta yang mana yang nampak. Di sikit, warna gelap sikit, nampak ciri perempuan sikit. Kemudian dia pun akan duduk, dia pun akan parking dekat-dekat situ. Faham ni? Mereka pun buatlah apa-apa. Nak buat apa-apa. Saya lihat Nabi Muhammad. Antara cara dia buat, tuan-tuan, tak buat apa. Dia pun letak paper, dekat letak kertas dekat windscreen belakang. Dekat windscreen dekat cermin belakang tu. Dekat kita wiper belakang tu, dia bubuh. Apa ni, apa? Kertas, bos, khabar ke apa. Tujuan dia apa? Kita reverse. Reverse tak nampak? Kita buat apa? Kereta duduk running. Kereta duduk enjin duduk running, kan? Kita dah masuk kereta dah. Saya lihat siapa? Masuk-masuk, nak reverse. Eh, loh, cermin tutup pula kat belakang. Kita tutup enjin tak? Tak lagi tutup enjin, kita keluar je buka. Keluar, dia akan masuk. Haa, saya lihat siapa? Itu di antara cara dia. Ataupun kita keluar, dia akan ambil tengok beg ada kat dalam ke apa semua-semua sebagainya. Tak, lebih takut kalau dia masuk dekat dalam tu. Nah, ha. Tuan-tuan, takut dia orang dengan hantu takut orang ni. Mana? Hantu tuan-tuan azan-azan dia lari pergi. Ni. Orang tuan-tuan azan pergi. tu bahaya. Salih Azim Muhammad. Nah, Ataupun dia pecahkan telur di belakang. Oh, apa ni telur kan dipecahkan telur di belakang kita pakai wiper apa dia lagi melekat tu bahaya saudara sahabat tuan-tuan macam-macam cara dia nak buat maka hati-hati kita tak tahu maka bacalah a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq parking saja a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq pi tempat-tempat ni tambah-tambah time wabak-wabak ni. Oh, tak tahu macam-macam penyakit duk belegak apa sebagainya. Risaunya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Oh, ni penting mengaji lah. Botau hari ni. Ya. Kita tak tahu pun kita ada doa-doa macam ni. Buat tajuk apa? Doa singgah RNR. Ha ni. Ha, doa singgah RNR. Baik, salat ala jemaah. Hadis riwayat Imam Muslim, Malik, At-Tirmizi dan lain-lain. Ada satu kisah seorang yang dia beramal dengan amalan ni, salat ala Syekh Muhammad, apa yang berlaku? Dia dipatuk binatang berbisa tapi bisa tu tak jadi sengat dia. Bisa tu tak jadi, salat ala Syekh Muhammad kesan pada tubuh dia sebab dia baca doa ni. Salat ala Syekh Muhammad. Tapi syarat dengan doa ni satu tuan-tuan yakin.
Doa ni dia nak bagi dia kuat dia ialah dengan yakin. Kalau kita tak yakin tak jadi. Satunya tuan-tuan, kita bila yakin ni kita percaya sungguh dengan janji Allah. Nah, saya pernah cerita handphone saya hilang dekat Yaman ni, saya pernah cerita tuan-tuan. Tak ada lagi. Handphone saya waktu saya duduk mengaji kat sana dulu, ada saya duduk mengaji dengan seorang syekh ni. Dia ni rumah dia duduk tengah padang pasir, oh, jauh tempat daripada tempat saya tu. Nak pergi nak naik motor. Lepas tu jalan dia pula jenis macam tu. Jalan jalan padang pasir ni. Macam tu. Kemudian Ustaz Ali Muhammad jadi naik motor. Motor ni bila tangki kat depan ni jenis macam tak macam RAS dulu tu. Ha, macam tulah. Dia pun mahu suka motor macam tu. Kalau buat keluar motor design baru-baru tak mau beli, dia mesti beli motor macam tu juga. Ha, sampai dia pun keluar model baru macam tu juga, macam RAS tu. Lalu ni kita pakai jubah, selak jubah tu, boleh handphone lah poket pergi mengaji. Ambil gambar dengan Syekh. Waktu balik tu sampai-sampai rumah tengok eh phone tak ada. Oh sudah phone tak ada. Kita ni phone tak ada ni macam. Ha ni, oh sayang lah tu ada gambar-gambar Syekh tu untuk teringat apa. Depa kat room kat kampung lah apa nak communicate macam mana lah apa semua sebagai. Pi cari malam tu juga naik motor cari kok jalan tak jumpa. Sedih lah. Balik-balik rumah kawan tanya, "Pasal apa je, Pi? Handphone hilang jatuh mana tak tahu. Ingat tu jatuh kok jalan pi cari tak jumpa." Ni, hang baca surah Luqman ayat 16. Ha, surah Luqman ayat 16. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai tang ya'ti bihallah. Tentu buka surah Luqman ayat 16. Ha. Surah Luqman ayat 16. Kemudian salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Luqman ayat 16. Salli ala Sayyidina Muhammad. Wih, baca tu eh. Kat belakang tu. Ha, mana dia? Saya cari pula tak jumpa. Ya Bunaya sana. Okey. Ya bunayya innaha kan, ya bunayya innahi intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Madian tu, ha, madian tu. Ya bunayya innaha intakun intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati au fil ardi ya'ti bihallah. Madian tu. Baca macam tu aja. Kemudian ulang. Kemudian salli ala si Muhammad. Tahu tak? Baca syarat dia satu aja. Yakin. Kawan saya kata, syarat dia satu aja, Fri. Hang yakin. Kalau hang tak yakin tak jadi. Kemudian kita okey dah tu. Dia kata apa? Dia nak tambah keyakinan kita, dia bagi testimoni. Dia begitu semua ni. Dia kata hantar dah hari tu ada budak-budak pelajar kita mai daripada turun-turun kat airport. Lepas tu saya sempat turun-turun kat airport, dia nak mai tempat kita ni. Saya duduk dekat Syariah Thalathin tu dekat Sana'a tu. Dia kata mesti sempat pergi kat situ. Dia kata ni apa, dia punya kamera Nikon dia tertinggal dalam kereta dalam teksi. Oh memang tu yang kata hilang tu ya, tinggal dekat teksi nak cari macam mana. Kemudian dia kata dia baca doa ni, baca ayat ni macam ni. Subhanallah, lepas apa hari driver teksi tu sendiri pergi hantar pun balik. Saya punya dia menambah keyakinan ni, menambah keyakinan ni. Tuan-tuan tahu saya buat apa? Saya buat amal lah, amal. Lepas 2 minggu tuan, daripada Zabit tu saya pindah balik pergi duduk dekat Sana'a. 12 jam tuan. Daripada tempat yang hilang. Duduk lepas 12 lepas 2 minggu lebih kurang, ada orang telefon. Jafri, nak balik handphone hang. Eh, no. Sibat. Jumpa handphone aku. Jumpa. Jumpa lagu mana?
ada tu Arab mana tak, dia jumpa, lepas tu dia ambil, lepas tu dia tengok lah tu ada gambar macam orang Indonesia dengan mak kita, dia ingat orang Indonesia. Dia pergi kat budak Indonesia ni, budak Indonesia ni tanya pula, apa sebab ni bukan gambar Malaysia, ni macam gambar budak Melayu. Apa semua, buat orang, lepas tu orang ni bawa pergi kat kondo, ni macam budak Melayu, ni gambar siapa ni, apa semua. Tu dia salah silah dia punya panjang. Tapi akhirnya dapat balik kat saya, subhanallah, cuman syarat dia tu, yakin. Kami semenjak saya duk bagi doa-doa ni, tuan-tuan, amalan ni, berapa orang dah yang hilang barang yang jumpa balik. Biiznillah, dengan izin daripada Allah. Ada sahabat tu kena curi laptop, dapat balik. Ada orang hilang cincin, dapat balik. Seorang aja cakap lah yang saya tak jumpa, yang dia kata dia tak dapat. Ha. Saya pun duk cakap, pasal apa? Dapat tak? Dia kata tak dapat. Pasal apa? Tak dapat. Dia kata, hang tak yakin kot. Dia kata, tak, bukan tak yakin. Dia hilang IC. IC. Dia kata, dah, saya ada dua IC. IC satu yang hilang satu, ada satu lagi. Dia kata, patutlah. Tak bersungguh. Tak bersungguh. Jadi, insyaAllah, biarlah. Tapi cuma ada satu je, syarat dia. Yakin. Yakin biiznillah jadi. Yakin biiznillah jadi. Ni, tuan-tuan, ada satu amalan. Saya ambil. Amalan ni, tuan-tuan, saya ambil daripada Salih Allah Syed Muhammad. Ni, Ustaz Kazim. Amalan ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pergi makan kat kedai makan, tuan-tuan, tuan-tuan nak makan kat kedai makan, tuan-tuan baca, tuan-tuan baca doa ni. Nah, mula-mula tuan-tuan nak pergi kedai, kedai makan ni, sebab macam-macam tuan-tuan, depa, kadang-kadang kita duduk tengok depa berpelari-pelari lah apa. Faham tak? Depa guna jampi-jampi mentera. Kadang-kadang kita pergi makan kat kedai tu sedap lah tuan-tuan. Lepas tu bungkus balik, bungkus balik tak sedap. Tak tahulah tu, tak tahulah kot cara masak kat sana, kau balik makan di rumah kan, tak ada lain. Tapi dia sejuk kan, ha. Tapi mungkin kadang-kadang dia buat apa tuan-tuan? Dia buat pelari lah, dia subhanallah subhanallah tuan-tuan, dia faham tak? Kadang ada orang nak buat khianat, ada orang nak santau. Oh, macam-macam takut. Jadi mula-mula tuan-tuan nak masuk kedai, tuan-tuan baca Fatihah 7 kali. Baca Fatihah 7 kali. Wah, 7 kali. Bukan Fatihah, 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 Fatihah. Macam elok lah. Macam waladhalin, amin. Tapi jangan sampai nampak sangat, duduk kat depan kedai tu, duduk macam tu. Lain macam ni doa buat kedai aku macam apa. Nak ni, baca Fatihah 7 kali. Kemudian, tuan-tuan baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Surah apa? Surah Hud. Surah Hud ayat 56. Surah Hud 5 ayat 56. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Kemudian lepas pada tu tuan-tuan baca ayat terakhir surah Taubah. Dua ayat terakhir surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin ra'uf rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tengok ni. Lepas tu satgi, kalau benda tak elok dia akan ada tanda dia. Ha. Pecah gelas ke? Apa-apa tanda ke? Faham ni? Ha, nampak tapi tak salah bagi nampak pelik-pelik tu. Ya, kita tengok bagus punya duduk berdiri tepi tu. Ha ni. Dia tengok duduk berdiri tepi tu. Duk melambai tu. Warna kuning. Tak ni. Dekat tu apa? Dekat petrol station tu. Dekat Shell tu. Tu amalan dia. Syarat dengan doa ni apa dia? Yakin. Yakin baru jadi. tak mau nampak. Baik, salih Allah Syed Muhammad. Habis. Kemudian doa pulang daripada musafir. Doa pulang daripada musafir. Disunatkan untuk membaca alhamdulillahillazi sallamaka. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan. Baca doa. Alhamdulillahillazi
salamaka. Terlupa dah kita ni tuan-tuan, sampai-sampai rumah lupa dah, tambah jumpa cucu. Faham ni? Pi jalan jauh-jauh, doa berkamin tadi dalam perjalanan tu. Faham ni? Sampai-sampai cucu tunggu kat depan rumah. Nek, opa, lupa habis dah. Doa apa-apa semua tak ada dah. Selalu macam tu. Paling kurang kata alhamdulillah cukup. Alhamdulillah sebab Allah dah selamatkan perjalanan kita. Ataupun doa yang kita baca alhamdulillahillazi sallamaka, ataupun alhamdulillahillazi jama'a syamla bika. Segala puji bagi Allah yang telah menyatukan kamu dengan keluarga kamu. Subhanallah. Atau apa-apa ucapan yang semakna dengannya. Allah berfirman, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kamu memberitahu sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku tambah nikmat kepadamu. Dan sesungguhnya jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azab aku amatlah keras. Jadi salli ala Sayyidina Muhammad, bila kita sampai ke satu tempat, jangan lupa untuk kita mengucapkan syukur atas keselamatan perjalanan kita. Hatta dekat sekalipun. Jauh kok berasa, tambah naik kapal terbang. Ni. Duduk ni pegang mesti. Allah zikir banyak waktu tu. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha, zikir macam. Sampai-sampai tu, alhamdulillah ya Allah sampainya. Insyaallah. Senang kan? Tapi kalau jangan sampai elok aja. Masa apa? Tidur sedap. Sampai dah. Rasa sat aja. Sat sungguhlah hang lena sepanjang jalan kawan dua kita. Subhanallah sembah. Jadi tuan-tuan, salli ala sembah, dekat ke jauh ke Allah selamatkan perjalanan kita. Kadang-kadang jauh sangat. Tapi Allah selamatkan. Ada orang dekat je keluar depan rumah dia, ada kemalangan. Betul ni? Maka jauhkah, dekatkah perjalanan itu duduk dalam pemeliharaan Allah. Kita bergantung pada Allah atas perjalanan tersebut supaya Allah selamatkan. Dan bila kita sampai selamat, sampai maksud doa kita telah Allah makbulkan dan Allah menjaga perjalanan kita, maka apa sangatlah sedikit ucapan kita sebut, alhamdulillah. Mudah-mudahan sikit di perkongsian jadi manfaat bagi kita insya-Allah. Dan pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada tajuk yang baru. Tajuk apa lepas ni ya? Salli ala Sayyidina Muhammad. Gaya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin wa ahdina siratika al-mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.